Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersiaran pada kali ini. Pada siri yang lalu, saya telah menerangkan serba sedikit mengenai perkongsian penggunaan pin lock insert pada helmet full face. Dan pada kali ini, saya akan berkongsi pula mengapa saya membeli ataupun memilih helmet LS2 ini. Okay, LS2 adalah merupakan jenama yang berasal daripada Spain, Barcelona, Spain, dan ianya direka khusus untuk pelumba-pelumba MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Okay. Elemen yang ada pada helmet ini kurang lebih ada juga pada helmet-helmet full face yang lain, tetapi ada beberapa perkara yang saya lihat dan saya suka pada helmet ni. Yang pertamanya adalah harganya tidak terlalu mahal, memadai ataupun mencukupi untuk bajet saya ketika itu. Okey, helmet ini dilengkapi dua event, iaitu di harapan pada ruangan mulut kita ini dan hidung, dan juga di sebelah atas. Dan dia ada juga dipanggil exhaust port ataupun lubang-lubang angin keluar di sebelah belakang. Selain daripada atas dan depan, dia ada juga air intake di dahi di hadapan ini. Maknanya kalau kita menunggang motosikal dan rasa mengantuk, instead of kita buka visor kita, kita boleh buka dia punya intake di hadapan ini dan angin akan masuk betul-betul di antara dua hidung kita dan mata kita akan segar apabila menunggang motosikal. Lagi satu elemen yang agak menarik pada helmet ni adalah dia punya beratnya hanya 1.4 kg, berbanding helmet saya yang lagi satu full face beratnya adalah 1.6 kg. Jadi 300-400 gram itu sebenarnya terasa perbezaannya ringan dan berat. Okay, selain daripada itu, apa yang menarik tentang helmet ini berbanding dengan helmet-helmet full face yang lain adalah visor gelapnya. Okay, kalau kita perhatikan sekarang ini, kita turunkan visor gelapnya. Okay, visor gelap ini turun secara penuh sampai ke air breather deflector di sebelah bawah ini. Okay, air breather deflector di sebelah bawah ini gunanya adalah untuk apabila kita bernafas, nafas kita itu udaranya akan turun ke bawah dan tidak pergi kepada visor kita dalam keadaan biasa. Tetapi biasa kalau kita dah bernafas dalam helmet ni, kadang-kadang wap tu pergi juga kepada kita punya visor. Okay, kita tengok visor gelap ini dia sampai maksimum sebelah bawah di paras hidung kita. Kalau kita tengok helmet-helmet yang lain, visor gelapnya separa sahaja. Bagi anda yang mempunyai visor gelap, mungkin boleh tengok sendiri visor anda. Mungkin ada yang hampir maksimum sama dengan helmet ini, dan yang lain-lainnya mungkin dia lebih atas sedikit. Maknanya paras dia di bawah saja daripada mata kita. Okay, untuk helmet ini, dia visor gelap penuh. So, makna kalau kita turunkan visor gelap, kita akan nampak very clear dan tak ada reflection matahari masuk di celah-celah ni. Selain daripada itu juga, seperti yang saya terangkan pada edisi ataupun siri sebelum ini, helmet ini dilengkapi oleh pin lock insert pada visor ni. Okay, pin lock insert ini sekali lagi saya terangkan adalah untuk mengelakkan kabus apabila kita bernafas sewaktu menunggang motosikal ketika awal pagi ataupun ketika hujan lebat. Harga helmet ini kurang lebih RM1,200, agak reasonable bagi saya dengan apa elemen ataupun package yang diberikan. Helmet ini juga didatangkan dengan dia punya bag. Dia ada bag dia, bag kita boleh masuk dalam bag tu untuk kita simpan ataupun bawa ke mana-mana. Ia juga dilengkapi dengan 3 lapisan kerangka di dalam ni. Ia ringan 1.4, tetapi lapisan kerangkanya ada 3 layer.
Itu adalah antara ciri-ciri keselamatan pada helmet ni, dan ia juga mempunyai dipanggil fast release mechanism. Maksudnya apabila berlaku aksiden, kita boleh tanggalkan bawah ni dengan sekali tarik sahaja. Model untuk LS2 ini adalah LS2 Challenger HPFC, bagi yang ingin mencari ini dari kedai-kedai untuk mencuba. Okey, itu saja saya rasa perkongsian saya mengenai helmet LS2 ini, yang mungkin biasa tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam siri-siri sebelum ini. Saya memang dalam kebanyakan masa sekarang ini menggunakan helmet ini. Sekiranya tak memakai full face, saya akan memakai open face helmet yang lain. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih.